Hai semuanya, jumpa lagi bersama Praktis Simple. Nah, di video kali ini, Praktis Simple akan membagikan tips buat kamu yang ada tugas sekolah untuk membuat clipping. Nah, clipping ini biasanya kalian disuruh nyari gambar di koran atau majalah ya. Tapi zaman sekarang susah ya buat nyari majalah atau koran itu. Nah, Praktis Simple punya caranya nih agar kalian bisa membuat clipping tanpa cari gambar di majalah atau koran. Tapi sebelum itu, buat kalian yang belum subscribe channel Praktis Simple, ayo buruan di subscribe dan jangan lupa nyalakan tombol loncengnya karena di Praktis Simple akan ada banyak lagi video yang akan membantu tugas kalian. Oke, langsung aja ya teman-teman, untuk membuat clippingnya kita hanya perlu mencari gambar sesuai dengan tema yang ditugaskan ke kalian. Kita bisa mencarinya di Google ya teman-teman. Nah, di sini aku memakai UC Browser. Nah, kita tunggu sebentar. Seperti biasa, kita cari di sini misalnya dengan tema tarian adat dan asal daerahnya. Nah, ini sudah muncul ya teman-teman. Kita tinggal ambil gambarnya saja sesuai dengan yang kalian inginkan. Di sini sudah lengkap. Setelah kita ambil gambarnya nanti, kita tinggal ngeprint. Jika kalian tidak ada printer, kalian bisa ngeprint di tempat alat tulis kantor atau fotokopi atau percetakan ya teman-teman. Nah, setelah selesai kalian mendapatkan gambarnya, kalian bisa memotongnya lalu kalian tempel ya, seperti cara membuat clipping pada umumnya ya teman-teman. Oh ya nih teman-teman, selain cara membuat clipping dengan cara manual seperti tadi, kita juga bisa membuat clipping dengan cara digital. Misalnya kita membuatnya dengan aplikasi PowerPoint. Mungkin lain kali, di video lain kali kita akan membahasnya, kita kasih tutorialnya. Oke teman-teman, kalau gitu sampai di sini dulu video kita. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton dan jangan lupa tetap semangat belajarnya.